Cerak ya. Campak menyerang hati yang kesepian ya kayaknya. Bella, saya kurang tahu ini siapa yang bisa ngasih. Bella, Bella. Dicampakkan. Kalau JE kan sudah tahu dia menyerang otak. Dari babi kah ya? JE ya. Dari nyamuk dia, nyamuknya yang bawa virusnya ini. Nyamuk di babi. Nyamuk menyerang virusnya itu masuk ke dalam tubuh si babi dan orang mengkonsumsi daging babi yang sudah terinfeksi virus JE. JNE lem. Pak Ani nawang JNE jadi wis. Pasok pesan. Oh. Cuman paket ya. Cuman paket. Yang harus jadi perhatian khusus kan kemampuan virus apa namanya? Bisa langsung mengubah genetiknya dia ketika dia cocok di genetiknya dia ya, mengubah dia, informasi ya, dalam dia itu. Cocok di ayam dia langsung bisa cocok di babi dan langsung di manusia ya. Ya. Itu yang kemampuannya dia evolusi bela kulit makanya kemampuan virus ini tergantung kandungan dalam virus itu apakah dia membawa DNA double RNA DNA saja. Atau hanya membawa RNA kalau sudah virus mengandung DNA apalagi double dia itu akan gampang dia menyamarkan diri dalam tubuh kita sehingga mudah tersamarkan dan mudah menyerang tanpa diketahui oleh antibody. Apa virus yang contohnya yang membawa DNA? HIV itu sampai sekarang belum DNA ada itu langsung dia menyerang saluran darah dan masuk dan mereplikasi dan menyamarkan diri seolah-olah dia bertahun-tahun ya gitu ya baru kelihatan dikenali oleh imun dan setelah imun udah mau habis baru kelihatan dampaknya dan tubuh. Berarti selama inkubasinya itu tetap dia bekerja untuk merusak imun kan? Iya. Tetap aja, merusak imun, merusak sel. Perlahan tapi pasti ya. Sel kulit akan dikuasai. Kulit sudah tidak bisa lagi membuat kulit baru, sel baru. Akhirnya ngepur. Jadi benar informasinya kalau kena HIV itu keluarga saya ada. Kalau pilek, aja dia menaun gitu. Ya, bahkan pilek itu yang membunuh dia nanti. Ya, karena antibodinya udah dikuasai. Lemah. Karena pilek aja gitu. Pilek aja sama kacuk. Tapi dia. Ya. DNA. Ya. Tuh gede kaki deh tuh HIV. Dua campak. Ini kan dua campak. Ya, itu belum dikisi apa yang diserang kan gak akan nulis tuh imun tetap imunnya imun tetap diserang rubella itu katanya disebut sebagai campak Jerman cacar dia jenis dia mirip dengan campak tapi karena ruam pada kolam sebok-sebok gitu kan. Ada imunisasi deh. Sampai 18 tahun. 18 bulan. Ya nanti ada lagi vaksin-vaksin yang lainnya atau imunisasi lain. Ini yang terbaru kan GE, tapi dapat 15. Iya, mereka dapat. Panjang. Oke, imunisasi. Ini anak-anak kita sudah dapat. Oke. Nah, nah semua ya, berarti semuanya ini adalah jenis-jenis virus pada makhluk hidup yang kita ketahui. Apa yang diserang? Lecena. Kedung kejang ada tuh. Apa yang diserang? Itu Ebola, dulu rabies. Lu Singapura apa itu kangga tadi kak? Yang diserang apa? Banjir hidung dan mulut. Oh yang gini itu. Sariawan. Di mulut. Sariawan. Diserang. Hidung dan mulut. Mulut berarti yang diserang. Ebola. Jadi dia sulit mengunyah makan yang jelas konsumsi dia sulit. Tidan dulu kan pernah terserang. Dengue yang menyerang darah putih ya, habisnya hemoglobinnya.
Hemoglobinnya pokoknya apa itu? HB. HB-nya. Darah. Ya apanya ini? Hemoglobinnya ya. Ebola. Ebola apa? Otak. Eh, tahu dong. Oh, yang itu kalau dilihat dari videonya itu sistem apa ya? Sistem pencernaan enggak ya? Karena diare. Kita bisa dikontrol. Pencernaan dan ini semuanya kena hepatitis, hati, zika. Zika ini aku baru tahu. Kayak tubus apa dan sendi-sendi itu dikira apa ya? Kayak tulang bersendi. Persendi apa ya? Enggak tahu. Zimbabwe zikungunya tulang. Tulang herpes kulit. Cip PPD. Nah, buah. Itu berarti itu sama buah ya? Tumbuhan itu. Buah kan?